kalau mau masuk ke dalam lewat mana nih? Wow, banyak kursi kosong. Jadi bebas nih mau duduk di mana aja. Tiket-tiket yang belum nunjukin tiket, tolong disiapkan tiketnya. Tiket-tiket. Iyalah, mendingan pura-pura poker aja. Muka aja gak dimintain tiket. Hei, jangan ngumpet. Mana tiketnya? Aduh, iya di mana ya? Sebentar. Sebentar, sebentar. Ayo, jangan pura-pura. Tunjukkan tiketnya. Atau kalau tidak, kamu harus turun. Karena kamu tidak punya tiket, sesuai peraturan, kamu harus turun di sini. Tapi Pak, ini di mana Pak? Terus saya nanti naik apa pulangnya? Ya bukan urusan saya ya. Salah siapa naik kereta tanpa bawa tiket? Jalan. Terus gua harus ngapain di sini? Gelap banget nih stasiunnya, mati lampu apa? Jelas gara-gara Arif sama warga desa Meraung Sialan itu. Kalau nggak ada mereka, gue gak bakalan ada di sini. Ini lokomotif bisa jalan nggak ya? Bisa gue naikin kali ya?
Bawa apa ini? Bila. Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Bawa apa ini? Bila. Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Bawa apa ini? Bila. Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Bawa apa ini? Bila. Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Bawa apa ini? Bila. Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Thank you.
Bawa apa ini? Iya. Mati gua. Gak bisa bernafas gua kalau kayak gini. Bawa apa ini? Bila. Mati gua. Gak bisa bernafas gua kalau kayak gini.
Anjay, ternyata nenek kanibal ini yang menguasai stasiun ini ya. Pantesan.